ini sahabatku, sosok ratu lebahnya sahabatku ini, ratu lebahnya ini. Assalamualaikum sahabatku, kembali kita mendapati lebah pisrana di rumah ini, di rumah bungsung. Ini lebahnya baru 3 hari bersarang di sini sahabatku. Kemungkinan besar lebah ini hasil pecah koloni. Melihat dari bentuk koloninya yang kecil. Berapa lama kak lebahnya hinggap di sini kak? Sekitar baru berapa hari lah. Beberapa hari ini kak ya? Iya. Paling lama sekitar 5 harian lah. 5 hari kak? Iya. Nah, ini sahabatku koloni lebah pisrananya. Ini sekira 2 genggam besaran lebahnya ini. Tak lupa kita berikan asap pada koloni lebahnya ini. Terlihat telah ada sarangnya meski kecil. Sekilas kalau kita amati dari ciri fisik koloni lebah ini sehat koloni lebahnya sahabatku. Terlihat dari kontras warna belang-belangnya ini bagus. Kemungkinan besar lebah ini adalah hasil pecah koloni dari lebah yang saya pindahkan. Ciri kalau koloni lebah pisrana ini sehat sahabatku dapat terlihat dari bentuk lebah pisrananya ini. Kemudian tidak adanya lebah pejantan itu adalah salah satu indikator kalau koloni lebah ini adalah koloni yang sehat. Kita akan lakukan upaya pemindahan. Tentunya kita ambil semua sarangnya ini terlebih dahulu. Kemudian baru mencari keberadaan sosok ratu lebahnya. Ini kira-kira hanya satu genggaman sahabatku. Lebahnya ini kira-kira hanya satu genggam sahabatku. Satu genggam tangan seperti ini. Nah ini. Kita ambil sahabatku sarangnya ini. Baru satu sarangnya ini. Kita iris. Tempatkan pada kotak beda ya sahabat. Udah ada madunya? Ada kak. Sarang kecil juga sahabatku. Kita ambil semua sarangnya ini. Sarang-sarang kecil. Ambil sahabatku. Koloni lebahnya ini. Woi, pergilah situ. Pergilah di situ. Kita amati sahabatku. Sosok ratunya kemungkinan ada di sini. Satu lebah pisrananya. Sahabatku, ini adalah sosok ratu lebahnya. Ini lebahnya, ratu lebahnya ini sahabatku ini. Ini ratu lebahnya, dia keluar. Mana tadi sahabatku? Sosok ratunya keluar tadi. Belum kelihatan lagi sahabatku, sosok ratunya keluar tadi. Saya cari di luar tidak ketemu. Koloninya berkumpul di sini sahabatku. Saya
tadi sudah sekilas melihat sosok ratunya sahabatku, namun posisinya tadi di dalam sehingga saya belum berhasil mendapatkannya. Di mana sosok ratunya sahabatku? Ini belum kelihatan di sini. Saya tadi melihat sosok ratunya sahabatku di sini. Oh, ini sahabatku, sosok ratu lebahnya sahabatku ini, ratu lebahnya ini. Oke, ini sahabatku, ratu apis serananya kita dapatkan. Ratu telah kita dapatkan, karena ini hanya ada satu buah sisir sarang sahabatku. Sisir sarangnya ini kita ikatkan pada bingkai frame budidaya sahabatku. Ini kotor sahabatku. Sudah kita ikatkan, kemudian kita tempatkan di sini sahabatku. Oke, seperti ini. Sahabatku, saya membuat kurungan untuk ratu lebah. Kenapa saya kurung? Karena koloninya ini koloni lebah baru, kita menghindari risiko lebahnya ini kabur, sehingga kita melakukan upaya pengurungan. Mana kak ratunya kak? Ratu lebahnya sahabatku, kita kurung, masukkan kak. Kemungkinan besar ini habis pecah koloni sahabatku. Ratu lebahnya kemudian hinggap lagi di tempat semula. Ratu lebahnya sahabatku, kita kurung. Sahabatku, ratu lebahnya saya letakkan di sini. Ini terlihat sejumlah koloninya mulai mendekati keberadaan sosok ratu. Mereka telah mengetahui jika ratunya saya kurung di sini sahabatku. Jadi ketika kita melakukan pemindahan koloni lebah yang baru bersarang, diupayakan ratu lebah kita kurung sahabatku. Itu bertujuan untuk memastikan koloni lebah yang kita pindahkan ini tidak kabur meninggalkan kotak budidaya baru. Demikian sahabatku proses pemindahan lebah pada kali ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.